Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube semua. Berikut ini kami kedatangan motor Beat Eco atau Beat ESP teman-teman ya. Ini untuk kendalanya, motor ini lampunya mati. Ini untuk bohlamnya sudah kami cek tadi supaya durasi videonya enggak kepanjangan ya teman-teman, masih bagus, tidak ada yang putus ya. Dan juga untuk speed dimernya atau saklar lampu jarak jauh dekatnya juga sudah kami cek, masih normal. Ini lanjut yang belum kita cek untuk fuse lampu headlightnya ya teman-teman ya, semua videonya sampai selesai. Ini untuk letak fuse-nya atau sekringnya ini di samping aki teman-teman ya. Ini urutannya. Untuk letak fuse-nya atau sekringnya ini sudah ada petunjuk di bagian cover atau cover aki ini teman-teman ya. Oke, benar teman-teman ya. Ternyata sekringnya atau fuse-nya ini putus yang untuk headlight ya. Untuk fuse yang lain masih normal ini. Ini untuk sekringnya 10 ampere ya sobatku semua. Langsung aja kita ganti sekring yang baru. Oh ya sobatku semua, sebelum ganti sekring kami sudah periksa ini untuk kabelnya tidak ada yang short ya, atau tidak ada yang konslet, karena kalau untuk pengecekan itu terlalu lama untuk di videokan ya. Oke, langsung kita coba, sudah hidup untuk lampunya ya teman-teman. Selesai, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.